JDT kini sedang giat menggilap tonggak kacukan Australia Malaysia bagi musim 2024-25. Pemain berusia 17 tahun itu dikesan beraksi buat JDT keempat di Piala Belia 2024 dan menjadi antara pilihan utama barisan kejurulatihan. Beraksi sebagai pertahanan tengah, pemilik nama Parvin Waran kini menjadi antara tonggak tumpuan ketika membantu skuad muda JDT pada musim ini. Beliau memiliki pakej lengkap di atas padang susulan fizikalnya yang berketinggian 1.92 meter dan menjadi tunjang untuk mengemudi bahagian pertahanan Harimau Selatan. Namanya mula menjadi sebutan ramai apabila menjaringkan satu gol ketika membantu JDT keempat mengatasi Penang dengan keputusan 3-1. Tonggak kacukan Australia Malaysia ini bakal menjadi aset penting kepada pasukan dan juga negara tatkala cabaran kelayakan Piala Asia bawah 20 akan berlangsung pada bulan September ini. Sebelum ini, seorang pemain kacukan Itali Malaysia, Danis Pesenti telah memperkuat JDT 3 di Piala Belia 2024. Juara bertahan Liga Super, Johor Darul Ta'zim, JDT, menyambar Hikmat Bintang La Liga. Iker Undabarena, pemain berusia 29 tahun itu menjadi tonggak kelima yang disambar oleh skuad Harimau Selatan bagi jendela perpindahan kedua musim 2024-25. Perancang tengah kelahiran Sepanyol itu beraksi di La Liga sejak tahun 2022 bersama CD Leganes telah diumumkan sebagai tonggak baharu JDT. Menerusi pengumuman oleh Johor Southern Tigers, Iker Undabarena Martinez yang juga merupakan tonggak bawah 17 Spanyol bakal membantu skuad kendalian Hector Bidoglio. Beliau juga telah membantu CD Leganes untuk muncul juara La Liga 2 bagi musim 2023-24 sekaligus layak beraksi di La Liga musim ini. Berdasarkan statistik oleh laman Transfer Market, Iker telah beraksi hampir 170 perlawanan di La Liga 2, menjaringkan 1 gol dan 7 bantuan gol.